Salah satu objek wisata andalan di Kabupaten Musirawas, Danau Aur yang berada di Desa Sumber Harta Kabupaten Musirawas. Setiap memasuki musim liburan selalu ramai dikunjungi warga. Objek wisata ini bisa menjadi salah satu tempat favorit keluarga untuk mengisi liburan, di mana panorama alamnya yang masih alami menjadi daya tarik tersendiri bagi penyuka wisata alam bebas. Pengunjung dapat menikmati keindahan panorama Danau Aur dengan menaiki kapal-kapal apu yang berjajar di pinggiran danau, yang nantinya akan membawa pengunjung berkeliling danau yang luasnya mencapai 330 hektar, dikelilingi pemandangan perbukitan hutan dan rawa yang masih alami. Sejumlah pengunjung tampak memanfaatkan momen wisata ini di atas kapal apung dengan bersuah foto, berlatarkan luasnya danau sambil menikmati makanan ringan dan es kelapa muda. Untuk ngajak ke keluarga lah, liburan kreasi. Ini kan lagi libur sekolah, jadi untung anak-anak lagi libur, jadi kita liburannya ke sini. Wisatanya kalau kita lihat ini bagus tempatnya, akomodasinya juga mendukung. Kalau kita lihat sih ya bagus lah untuk keluarga di sini. Sementara itu pengunjung yang datang ke objek wisata Danau Aur cukup merogoh kocek sebesar Rp2.000, dan jika ingin mengelilingi danau dengan menaiki kapal apung cukup membayar Rp10.000 per orangnya. Tim Liputan Sriwijaya TV.